setelah berlangsung kegiatan mungkin lebih dari satu tahun ini, saya merasakan manfaat terutama untuk masyarakat terkait apa yang saya lakukan untuk urban farming. Itu masyarakat sangat merasakan manfaatnya, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan hari ini adalah konfirmasi dari apa yang sudah kita rencanakan bersama-sama, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kaitannya dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang ini. Selain itu juga kita kemarin mencoba memfasilitasi dari upaya Bapak Ibu melakukan kegiatan pengelolaan bank sampah ini, kira-kira apa yang bisa mendukung ya supaya tidak semata-mata hanya mengurusi sampah tapi juga secara ekonomi juga bisa berkembang ya. Alhamdulillah kita udah bisa bikin batik warna alam dan ada nata de coco, juga beras. Banyak manfaat yang kita peroleh dari pelatihan ini, kita dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, paling tidak untuk efek sosial kita itu lingkungan jadi bersih. Tadinya masyarakat membuangnya sampah pada di sungai, sekarang sudah enggak. Kedepannya ini bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok lain, bagi lingkungan yang lain, bahwa sebetulnya kalau kita mau, maka kita bisa melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik. Ini sangat bagus dan ini harus kita dorong terus agar kegiatan-kegiatan semacam ini bisa diduplikasi, bisa diaplikasikan di wilayah-wilayah pesisir lain sehingga pesisir kita itu akan menjadi lebih bersih, lebih sehat, terbebas dari cemaran yang ada selama ini. Dengan adanya bantuan Tosa VR ini, karena dengan ini sangat membantu kami untuk mengambil sampah-sampah dari bank sampah kami. Karena kalau terutama kami yang mengerjakan yaitu ibu-ibu, jadi kalau tidak ada armada sini kami sangat kesulitan sekali. Sewaktu kami belum ada COVID, selalu pilah sampah di kelompok kami, selalu pilah sampah. Setelah COVID, satu bulan sekali, tiga bulan sekali. Diharapkan apa yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ini tetap bertujuan kepada pengelolaan sampah yang ada di kawasan pesisir di Kota Semarang ini. Bisa terlihat bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi nanti ini akan tetap terus berjalan meskipun kegiatan dari PEMSI ini sudah selesai.